Wih, banyak buahnya, Lin. Banyak. Nah, di sini ada buah, teman-teman. Ini buahnya. Sudah masak, teman-teman. Masak, Lin. Bisa masak. Nah, sudah harum. Ini bisa diolah, teman-teman. Ini buahnya seperti tomat, Lin. Iya. Lin. Iya, mirip-mirip, teman-teman. Ya, mirip. Tomat. Oke, lanjut videonya, teman-teman. Kita mau cari makanan daerah sini. Ayo. Oke, ikuti terus, teman-teman. Tadi kita mendapat buah dan sekarang kita mau cari makanan lagi. Mungkin masih ada di daerah sini. Oke, lanjut videonya, teman-teman. Wah, di sini ada teman-teman. Di sini ada pondok. Mungkin pondok ini sudah tidak ditempati orangnya. Oke, kita mau cek dulu. Cek teman-teman. Wah, ini teman-teman yang pondok sudah tua. Ini pekebun yang berada di gunung yang punya, teman-teman. Mungkin ini sudah lama tidak ditempati orangnya. Wih, apa itu, tak? Apa itu? Coba lihat. Wah, ternyata ini. Gila. Coba kita buka. Eh, teman-teman, di sini kami mendapatkan apa ini? Oh, ada sari mie, teman-teman. Ini ada mie. Ah, ada juga cabai dan bawang putih dengan bawang merah, teman-teman. Oh iya, ada bawang merah dan ada cabai. Ada garam, teman-teman. Garam. Oh, ini mungkin bisa diolah juga, teman-teman. Oke. Karena kita sudah lapar, jadi kita mau olah dulu, teman-teman. Oke, ikuti saya. Oke, lanjut kita olah. Ayo. Kita mau jadikan masakan apa nanti ini, Bapak? Digoreng-goreng saja, Le. Iya. Baik. Ya, oke, teman-teman. Oke. Ya, teman-teman, kita mau masak dulu. Hasil petualangan kita hari ini, kita dapat mie yang ada di pondok. Dan ada juga buah, teman-teman, yang mirip tomat. Hampir sama dengan tomat. Mungkin ini tomat hutan, teman-teman. Wah, wangi. Kita simpan dulu. Kita buat apinya dulu, teman-teman. Kita buat api dulu, ya. Kita masukkan minyaknya. Bilang stop dong. Stop. Oke, tambah lagi sedikit. Oke, teman-teman. Karena di sini sudah ada garam, ada cabai, ada apa ini? Ada bawang putih, bawang merah. Jadi kita tumbuk saja, teman-teman. Seperti ini. Tumbuk saja.
bijinya seperti ini teman-teman. Oke, kita campur. Lalu kita masukkan dulu. Kita masukkan. Oh, mantap. Dari. Dan kita masukkan buahnya yang seperti tomat. Jadi hari ini saya bersama Apsi lagi teman-teman. Tinggal lalu dimasukkan air teman-teman secukupnya. Biarkan sampai mendidih. Nah, coba dulu baunya, baunya buta. Harum. Harum. Harum teman-teman. Oke, kita masukkan mie nya teman-teman. Ini ada mie. Kita masukkan bumbunya. Oh, keren, sedikit saja teman-teman karena tadi sudah ada garamnya. Putar begini teman-teman, bau dulu, bau. Harumnya. Oke, kita angkat dulu teman-teman. Ini dia teman-teman hasilnya. Kita mau makan teman-teman. Oke, di sini ada nasi teman-teman. Oh, mantap. Kita kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai makan teman-teman. Makan muta. Bismillah. Bismillah. Mantap.
ada buat jamir tomat teman-teman. Enak buta tu. Enak. Macam ni ni otak panas. Dalam makan teman-teman, masuk semua ini. Habis otak. Oke teman-teman, apapun makanannya, kalau kita di kebun atau di hutan pasti enak teman-teman. Oh, lanjut dulu mah komplek. Ya aku tunduk kasih lihat pun nonton nih, kasih lihat. Habis cepat. Oh, mantap. Jadi ikuti terus video kami teman-teman, agar kami semangat membuat konten yang terbaru, yang lebih menarik teman-teman. Ay, keren kota. Bersih. Oke teman-teman, karena nasinya sudah habis, jadi kita akhiri dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.